Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, kasih sayang-Nya, anugerah-Nya yang begitu banyak. Dengannya kita bisa merasakan nikmat-Nya iman, nikmat-Nya Islam, dan nikmat yang zahir maupun yang batin. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hamba-hamba hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Baik, kembali kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu, ya, sebagaimana biasanya. Namun sebelumnya, Ustaz berharap antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Perhatikan kitabnya. Kita sedang membahas tentang marfu'atul asma, ya. Marfu'atul asma, isim-isim yang hukumnya adalah rafa'. Ada 7 isim. Yang pertama fa'il, kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau biasa disebut dengan naibul fa'il, kemudian mubtada serta khabar mubtada, kemudian isim kana, kemudian khabar inna, kemudian attabi' lil marfu', yang ada yang terbagi menjadi 4, ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Kita kemarin sudah masuk membahas tentang fa'il sedikit banyaknya. Ya. Apa itu fa'il secara bahasa dan istilah, ini juga sudah kita baca. Secara istilah adalah al-ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu. Kemudian fa'il terbagi menjadi 2, ada bentuknya zahir, ada mudmar, dhamir, ya. Adapun al-fa'ilu zahir al-fa'ilu zahir, ya, itu ada yang marfu'nya dengan dhammah, ada yang marfu'nya dengan waw, ada yang marfu'nya dengan alif. Baik, kita akan bahas fa'il. Al-fa'ilu zahir, fi'il yang zahir, marfu' dengan dhammah, idza kana mufradan, apabila dia isim mufrad maka dia marfu'nya dengan dhammah, seperti firman Allah taala, wa jaa rabbuka,
Adapun kalau dia jamak muannas salim, dan juga jika dia berbentuk jamak muannas salim juga marfu'nya dengan dhammah. Seperti firman Allah Taala, idza ja'akumul mu'minatu. Al mu'minatu di situ jamak muannas salim dalam posisi fa'il, perhatikan pakai dhom, pakai dhammah. Begitu pula jamak taksir, kalau dia kalau dia marfu', maka marfu'nya menggunakan dhammah. Jika dia berposisi sebagai fa'il, maka dia menggunakan dhamma. Seperti firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu. Al-a'rabu itu fa'il, fa'ilnya menggunakan dhamma. Ada pula al-fa'ilu zahir, fa'il yang zahir, marfu' dengan waw. Ini sudah kita pelajari. Idza kana jam'u mudzakkarin saliman, apabila dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Ya, apabila fa'ilnya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka marfu'nya menggunakan waw. Seperti firman Allah Ta'ala, qalal hawariyuna. Al hawariyuna itu fa'il, waw, waw, marfu'nya dengan waw di situ. Yuna, al hawariyuna, pakai waw. Begitu pula dengan min al asma'ul khamsah. Al asma'ul khamsah, maka marfu'nya juga menggunakan waw. Apabila apabila dia berbentuk fa'il ataupun di posisi fa'il, maka marfu'nya menggunakan waw. Seperti firman Allah Ta'ala, qala abuhum, abuhum, abu itu fa'il, dan dia termasuk asma'ul khamsah. Dalam posisi rafa' itu fa'il, maka menggunakan waw. Dan ada juga yang marfu'nya dengan alif, wa yurfa'u bil alif. Kapan? Apabila idza kana musanna. Berarti al-fa'ilu dhahir, apabila dia berbentuk musanna, maka marfu'nya dengan apa tadi? Dengan alif. Sahih? Tayyib. Seperti firman Allah Ta'ala, qala rajulani, rajulani fa'il. Fa'il al-dhahir, ada alif di situ, itu menggunakan, itu merupakan tanda rafa', karena dia musanna. Adapun yang kedua, al-fa'ilul mudmar, ya, fa'il dalam bentuk dhamir, maka qala al-musannif, pengarang kitab Ajrumiyah berkata, wal mudmaru itsna asyar. Adapun dhamir ada dua, 12. Nahu qaulika, seperti pada perkataanmu, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Penjelasannya, lamma faragha al-musannifu min al-kalami 'ala al-fa'il adh-dhahir syar'a fi dhikri al-fa'il al-mudmar. Setelah tadi kita bahas tentang fa'il adh-dhahir, pengarang kita pun mulai menjelaskan dan menyebutkan tentang fa'il al-mudmar, fa'il yang berbentuk dhamir. Ya. Wal fa'ilul mudmar aw adh-dhamir, fa'il al-mudmar ataupun dhamir adalah wa ismun yaqumu maqama al-fa'ili adh-dhahir. Itu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan al-fa'ilul mudmar atau aw adh-dhamir? Ismun yaqumu maqama al-fa'ili adh-dhahir. Isim yang menggantikan posisi fa'il adh-dhahir. Wa huwa 'ala naw'ain, dan juga terbagi menjadi dua, ada yang barizun wa mustatirun. Ada yang bariz, ada yang mustatir. Bariz apa artinya? Terlihat. Mustatir apa artinya? Tersembunyi. Nah, terbagi menjadi dua. Berarti al-fa'ilul mudmar terbagi menjadi dua, ada yang al-bariz, ada yang al-mustatir. Kita bahas satu persatu. Al-fa'il ad-dhamirul bariz. Adapun al-fa'il ad-dhamirul bariz, ya, atal musannifu bi amthilatin lil fa'il indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'lihi. Ya. Pengarang kita mendatangkan contoh-contoh bagi fa'il ketika dia berbentuk dhamir bariz, dhamir yang jelas yang bersambung dengan fi'ilnya. Wa huwa, diantaranya adalah yang fa'ilud dhamirul bariz, al-fa'ilud dhamirul bariz, fa'il berbentuk dhamir yang jelas dia terlihat,
itu diantaranya adalah ta'ul fa'il, wana al-fa'ilin, wa alif utsnain, wa wawul jama'ah, wa nunun niswah. Ini namanya al-fa'il dhamiru al-bariz. Kita rincikan lagi satu persatu. Ta'ul fa'il, ta'ul fa'il apa-apa saja bentuknya, ya, bukan satu bentuk aja ta'ul fa'il, banyak bentuknya. Pertama, ta'ti lid dalalati 'alal mutakallimil wahid, ya, datang dalam bentuk menunjukkan pembicara satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dia menunjukkan bahwa ia merupakan pembicara dan jumlahnya satu orang, bisa laki-laki dan bisa perempuan. So, nahu contohnya adalah ana dorobtu. Dorobtu bukan ananya, ini cuma kalimat aja, ana dorobtu. Tapi contohnya di sini adalah dorobtu, tu yang dimaksud. Yang dimaksudkan dengan ta'ul fa'il adalah dorobtu, tu di akhir itu yang dimaksudkan dengan ta'ul fa'il. Dorobtu bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk wanita, perempuan, dan jumlahnya adalah satu. Wa ta'ti lid dalalati 'alal mukhatab, dan datang juga menunjukkan bahwa lawan bicara, menunjukkan bahwa ia merupakan lawan bicara satu orang laki-laki. Menunjukkan bahwa ia lawan bicara satu orang laki-laki. Contohnya adalah anta darabta, ta di akhir, darabta di akhir. Darabta, ta di akhir itu merupakan ta'ul fa'il yang menunjukkan bahwa ia lawan bicara laki-laki satu orang. Tayyib, wa ta'ti lid dalalati 'alal mukhatabah, ini lawannya, datang menunjukkan bahwa ia lawan bicara satu orang perempuan, yaitu darabti, ti. Ini seluruhnya dinamakan ta'ul fa'il. Wa ta'ti lid dalalati 'alal mukhatabaini awil mukhatabataini, datang juga menunjukkan bahwa ia dua lawan bicara laki-laki ataupun dua lawan bicara perempuan. Seperti antuma darabtuma, darabtuma, tuma. Tuma yang dimaksud. Darabtuma. Wa ta'ti lid dalalah 'ala jam'il mukhatabin, dan juga datang menunjukkan bahwa ia lawan bicara yang ramai, banyak. Yaitu ramai banyak dan laki-laki, yaitu antum darabtum, darabtum. Tayyib, wa ta'ti lid dalalati 'ala jam'il mukhatabat, ini lawannya, menunjukkan bahwa ia lawan bicara perempuan ramai banyak. Seperti nahu antunna darabtunna, tunna, tum, ta, ti, tu, tuma. Ini seluruhnya dinamakan dengan ta'ul fa'il. Berikutnya wana al-fa'ilin, na al-fa'ilin, ta'ti lil mutakallimil muta'addid awil wahidil mu'adzim nafsahu, datang menunjukkan bahwa ia merupakan pembicara, tapi ramai pembicaranya, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia seperti kita atau kami. Kita atau kami. Kami pergi ke pasar atau kita pergi ke pasar, pembicara ramai. Ya. Awil wahidil mu'adzim nafsahu, atau satu menunjukkan satu orang tapi dia yang sedang meninggikan dirinya, mengagungkan dirinya. Nahu nahnu darabna. Nahnu darabna, na darabna, ini namanya na al-fa'ilin. Berikutnya alif utsnain, ta'ti lid dalalati 'alal ghaibaini wa ta'ti lid dalalati 'alal ghaibataini, ya. Alif utsnain datang menunjukkan bahwa ia merupakan orang ketiga, ya, orang ketiga. Orang ketiga baik laki-laki ataupun perempuan. Contoh untuk laki-laki, az-zaidani daraba, ya. Dua orang yang bernama Zaid itu mereka memukul, daraba. Atau untuk orang ketiga perempuan, dua orang, ya. Nahu contohnya adalah al-hindani darabata. Al-hindani darabata, dua orang yang bernama Hindun
ini telah memukul. Mereka berdua telah memukul. Wawul jama'ah ta'ti lid-dalalah 'alal ghaibin. Adapun wawul jama'ah datang menunjukkan bahwa mereka orang ketiga banyak. Orang ketiga banyak. Seperti az-zaiduna dharabu. Az-zaiduna dharabu, wawul jama'ah di situ. Dharabu di situ wawul jama'ah. Baik. Wa nunul inas ta'ti lid-dalalah 'alal ghaibat, ya. Nunul inas ta'ti lid-dalalati 'alal ghaibat seperti al-hindatu darabana. Ini juga sama orang ketiga, menunjukkan bahwa ia orang ketiga dan banyak wanita. Maka menggunakan nunul inas. Kalau dia laki-laki, orang ketiga banyak laki-laki, menggunakan wawul jamaah. Adapun alif utnain ditantuk ikhwan dan akhawat, laki-laki dan wanita. Naam. Contoh untuk nunul inas, al-hindatu darabna. Tayyib. Fakullu ma dzukira min adh-dhamair yu'rabu fi mahalli raf'in fa'il. Seluruh apa yang disebutkan dari dhamir-dhamir di atas, seluruh apa yang disebutkan dari dhamir-dhamir di atas itu i'rabnya fi mahalli raf'in, pada posisi rafa', karena ia merupakan fa'il. Li annaha mabniyatun, dan karena dia dhamir itu merupakan mabni. Wahya tubna ala ma sumi'at alaihi, yang mana mabdinya atas dasar apa yang didengar, ya, atas dasar apa yang didengar. Ala dhammi idza kanat madmumatan, seperti darabtu, kan kita dengar dhammah berarti mabni ala dhamm. Wal fati idza kanat maftuhatan, dan mabni atas fath apabila maftuhah, seperti ta darabta. Wa'alil kasri ingkanat maksurah, dan mabni di atas kasrah apabila dia maksurah, berbaris kasrah, ya, seperti darabti. Wa'alil sukun ingkanat sakinah, dan mabni di atas sukun apabila dia berbaris berharakat sukun, seperti daraba. Alif nain enggak ada harakat, berarti sukun. Fatakulu fi irabi nahwi darabtu, maka engkau sebutkan dalam irab darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun, watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Seperti itu cara mengirabnya. Naam. Adapun al-fa'ilu dhamirul mustatir, fa'in lam yakun al-fa'ilu isman zahiran wala dhamiran bariza, fahuwa dhamirun mustatirun laysa lahu wujudun zahirun fil kalam, wa innama yuqaddaru ala hasabil ma'na. Perhatikan. Apabila tidak ada fa'il dalam bentuk isim zahir, dalam bentuk dhamiran bariz, maka fa'ilnya berbentuk dhamirun mustatir. Ingat, setiap fi'il pasti ada fa'il. Kalau tidak terlihat fa'ilnya berbentuk isim zahir di sebuah kalimat, ataupun tidak juga berbentuk dhamiran barizan di sebuah kalimat, maka yakinlah fa'ilnya berbentuk dhamirun mustatir. Laisa lahu wujudun zahir fil kalam, yang tidak ada wujud zahirnya, wujud nyatanya di dalam perkataan. Wa innama yuqaddaru ala hasabil ma'na, akan tapi adapun ia diperkirakan sesuai makna yang terkandung saja. Ya, sesuai makna yang terkandung. Nahwu
seperti Zaidun dzahaba wa Hindun dzahabat. Mana ini fa'ilnya? Zaid zat, Hindun zat. Salah. Bukan Zaid, bukan Hindun. Zaid dan Hindun posisinya di situ adalah mubtada. Jadi fa'il mana, Ustaz? Perhatikan penjelasan. Ai Zaidun dzahaba huwa wa Hindun dzahabat hiya. Itu ini dalam kurung ini perkiraannya. Huwa. Fa'ilnya di sini hiya. Kalau di sini huwa perkiraannya. Wal fa'il dhamirun mustatir. Adapun fa'il, dia dalam berbentuk dhamirun mustatir yang tersembunyi. Takdiruhu, perkiraannya adalah huwa. Ya'udu ala Zaid, yang kembali kepada huwa, kembali kepada Zaid. Fil fi'il awal. Naam. Wa takdiruhu hiya ya'udu ala Hindin fil fi'il tsani. Hiya kembali kepada Hindun. Huwa kembali kepada Zaid. Ini tidak ada di dalam kalimat, makanya dibuat dalam kurung. Contohnya hanya Zaidun dzahaba. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kita tulis kalau dalam i'rab wal fa'ilu dhamirun mustatir, dhamir yang tidak terlihat yang perkiraannya adalah huwa. Yang kembali kepada Zaid. Ini Zaid. Wala yakhruju taqdiru dhamirun mustatir an hadaini fi kulli fi'lin madhin. Dan tidak akan keluar dari perkiraan tersebut, dari dhamir mustatir yang ada di dua contoh di atas, di setiap fi'il madhi. Perhatikan, jadi perkiraan dhamir mustatir itu dalam fi'il madhi hanya dua itu saja, antara huwa atau hiya. Dalam fi'il madhi. طيب perhatikan mukhatat yuwaddihu anwa al-fa'il ma tamtsil hasab ma dzakarahu al-musannif. Ya, diagram atau garis-garis yang dapat memberikan penjelasan tentang jenis-jenis fa'il beserta contoh sesuai apa yang telah disebutkan di atas. Perhatikan, ini lebih paham lagi. Al-fa'il. Fa'il merupakan marfu'atul asma, ya. Terbagi menjadi dua. Zahir, mudmar. Adapun untuk contoh zahir, qama Zaidun, ini fa'ilnya. Qama Zaidani, ini fa'ilnya. Qama Zaiduna, ini fa'ilnya. Terlihat jelas. Adapun mudmar, kita katakan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya muttasil, ada yang barizun. Ini ganti muttasil, ganti dengan bariz lebih cocok. Barizun mustatirun. Nah, ini diganti dengan bariz lebih cocok. Barizun mustatirun. Adapun yang bariz, contoh ta'ul fa'il, darabtu na'al fa'ilin, darabna alifunin, daraba wawul jama'ati, darabu nunun niswati, darabna. Mustatir Zaidun daraba huwa, Hindun darabat hiya. Naam. Begitu mudahnya memahaminya. Adapun setelahnya, ini i'rab. Ja'a rabbuka, ja'a fi'lun madhin mabni 'alal fathi. Rabbuka rabbu fa'ilun marfu' 'alamatu raf'i dhammatu dhahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Walkabu dhamirun mustatirun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Sampai seterusnya. Ya. Sampai nomor 6. Dibaca itu ya Rabbi. Adapun setelahnya, ini praktek dalam mengirabkan al-fa'ilul mudmar. Praktek mengirabkan al-fa'il al-mudmar, fa'il yang berbentuk dhamir. Darabtu, bagaimana cara mengirabnya? Fi'lun madhin mabniun ala sukun liittishalihi bi ta'il fa'il. Mabni ala sukun liittishalihi bi ta'il fa'il wa ta' dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Darabna fi'lun madhin mabniun ala sukun fi wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Darabta fi'lun madhin mabniun ala sukun wa ta' dhamirun muttasilun mabniun ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Ta'.
gitu ya. Sekarang ti, darabti, fi'lun madhin mabniun ala sukun wa ta, dhamir muttasil mabniun ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'il. Darabtuma fi'lun madhin mabniun ala sukun wa ta, dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal mim wal alif litathniyah. Darabtum فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة على جمع الذكور ضربتن فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والنون علامة على جمع الإناث ضرب فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ضربت فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي ضرب فعل ماض مبني على الفتح والف اثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربت فعل ماض مبني على الفتح والتاء حرف التانيث والف اثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربوا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون مبني على السكون يتنبه في محل رفع فاعل ضربنا فعل ماض مبني على السكون ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح قران على الفتح في محل رفع فاعل selesai. Ada yang bertanya? Ya, itulah pelajaran nahwu kita. Semoga bisa difahami. Insya Allah beberapa saat lagi, beberapa hari lagi adalah UTS. Jadi Ustaz berharap untuk juga sudah mempersiapkan materi-materinya. Usahakan ya seperti ini, diagram atau gambar-gambar ini, garis-garis seperti ini diingat ya, mana tahu ada ujian yang seperti ini Ustaz tulis, mana tahu. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah dalam masalah prakteknya di sini akan nilainya akan diambil dari bisa jadi dari soal tentang praktek dalam ujian Ustaz buat ya, mungkin menulis seperti ini, bisa jadi menulis seperti diagram atau seperti itu ringkasan-ringkasan seperti ini, tulisan-tulisan seperti ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.